Halo sahabat HSC, jumpa kembali bersama saya Arla Fadila. Gimana animasi tadi? Keren kan? Nah, saya akan berbagi untuk animasi PowerPoint ini motion graphic dari PowerPoint. Bapak Ibu nanti bisa edit sepuasnya, ganti logo, ganti teks, dan siap untuk diluncurkan persiapan PPDB sekarang ya. Baik, langsung saja. Saya menggunakan PowerPoint dari 2019. Silakan digunakan yang 16 juga tidak apa-apa. Ini terdiri dari beberapa slide, kita cek 12 slide ya. Nah, ini yang pertama, ini silakan nanti diganti logo sekolah. Nah, ini juga silakan di edit ganti nama sekolahnya. Nah, kemudian ini syarat jalur, silakan dimodifikasi, silakan diganti, tapi jangan dihapus settingannya. Nah, ini bisa diganti juga ya. Nah, untuk persiapan ini kita cek yang slide kedua, untuk kartu ijazah dan rapot misalnya. Jadi jika syarat-syarat kan akan bertanya tentang kartu ijazah dan rapot, kita cek di animation, kemudian animation pen. Nah, ini ya, dari sini kuncinya, kita cek dari awal ya. Nah, ini motionnya, textbooknya, kemudian logo datang dari mana, misalnya kita ganti. Nah, kita klik, cek di timingnya, startnya with previous, efeknya from right, jadi masuk dari kanan, ini bisa diganti. Oke, di slide kedua, nah ini ketika kita ganti, hati-hati jangan sampai terhapus. Warna pun bisa silakan diganti ya, ini warnanya hijau, nanti bisa ganti warna dengan warna merah atau warna yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke slide ketiga. Oh ya, jangan lupa jika format ini diganti, maka slide kedua, ketiga, dan slide seterusnya harus diganti juga. Di slide ketiga kita cek, ini ada teksnya, persiapan berkas nih. Ini kartu keluarganya. Kemudian ketika kita akan mengganti di slide keempatnya, ini tinggal diganti. Jadi Bapak Ibu, untuk motionnya usahakan jangan diganti, kita hanya mengganti saja teksnya saja. Nah, begitupun ini. Jadi kita berkreasi di teksnya saja. Jika memang ingin mengganti motionnya silakan, tapi hati-hati buat file backup dulu supaya ketika terjadi apa gagal kita bisa mendapatkan file yang utuhnya. Ini masih sama. Nah, ini lebih banyak, ini sudah masuk ke rapot ya. Nah, ini masih banyak juga, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini juga sama, kursornya pindah ke sini. Jadi kita hanya mengganti teks ini saja. Hati-hati jika kesulitan. Nah, ini kan gambar di sini bisa digeser terlebih dahulu ketika kita akan klik ini. Jadi buatlah skenario dulu, skenario PPDB sekolah Bapak Ibu, kemudian nanti akan masuk ke format menu ini, nanti akan masuk ke isinya juga. Nah, ini juga agak rumit ya,
Ini bisa ganti logo, diklik kanan saja, kemudian change picture. Nanti akan mengganti dengan logo sekolah Bapak Ibu. Klik nama sekolahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga untuk jalur PPDB-nya, apakah ada jalur atau sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini menarik juga, ada testimoni ini, ada testimoni. Ini bisa di, ini kan di grup ya, bisa diklik. Nah, nanti akan change picture. Fotonya bagus, usahakan foto dari keluarga atau dari orang tua siswa atau dari pihak sekolah juga tidak apa-apa. Nah, ini silahkan diganti teksnya. Dan terakhir kita masukkan, oh ini juga ada kontak ya, kontak sekolahnya. Dan kita cek di bawahnya, karena ada teks tambahannya ini putih, kita bisa geser dulu ke atas. Kemudian jika sudah, disimpan lagi ke bawahnya. Terakhir yaitu website sekolah jika ada, jika tidak ya itu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita akan preview satu per satu. Nah, contoh yang pertama ini kita akan preview. Berarti ini berjalan seluruhnya, motionnya sama. Jadi kalau kita ganti nama sekolah ini, SMA 1 Bandung misalnya, ini pun sama harus diganti. Baik, kita play. Nah, ini nama sekolah sudah berubah. Dan ini pun kita play juga. Ini motion dari syarat, kemudian nanti sekolahnya sudah muncul. Nah, nanti muncul untuk kartu. Oke. Ini untuk informasi yang keduanya. Nah, ini motion yang agak banyak juga di sini nih. Ini motionnya agak bertumbuk, tapi kalau di play tidak apa-apa, kita cek ya. Nah, itu pop up untuk logo, kemudian nama sekolahnya, dan mulai memperlihatkan jalurnya. Ada scrolling juga. Oke. Nah, ini juga menarik untuk testimoni. Jadi untuk editnya silakan, ada 4 testimoni di sini, 1, 2, 3, 4. Hati-hati di scrollnya, kita cek dulu ya. Nah, di scroll nanti muncul lagi. Benar sekali, ini motionnya bagus. Dan ini closing. Oke. Itulah editing dasar untuk di PowerPoint khusus animasi ini. Jadi Bapak Ibu diingatkan ketika pertama membuka file ini, klik di animation, kemudian animation pen. Karena ini adalah kunci motionnya, jadi jika ada yang dirubah, nanti kita bisa lihat dari sini. Diklik, kemudian double click dan muncul timingnya. Ini kecepatannya. Baik Bapak Ibu, kita play. Oke, inilah dia. Ini adalah hasil animasi PowerPoint, sangat mudah sekali, mudah untuk diedit dan bisa dikustomisasi, sehingga ini akan memperlihatkan kualitas pekerjaan kita yang lebih menarik, dan Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan di promosi PPDB ini. Silahkan download di kolom deskripsi ya, nanti saya akan sematkan linknya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.